Hai, selamat sore. Kali ini gue udah sore menjelang malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu. Sore ini gue akan memasak pasta. Tepatnya adalah cream curry pasta dengan bahan makanan yang ada di lemari dapur gue dan lemari es gue. Simpel ya pokoknya, gue gak mau makan nasi malam ini. Dan pasta yang gue pakai adalah ini. Ini jenisnya itu concili. Gimana sih ini bacanya? Consigliere rigate. Nah, inilah pokoknya. Ada kayak gini dan gue terserah ini sih mereknya apa aja, tapi gue suka yang ini karena kayak ada rasa susunya dikit gitu loh kalau misalnya gue campur krim. Terus buat sausnya itu dasarnya gue pakai ini dulu, bawang putih. Nanti akan gue siapin sambil nunggu si pastanya direbus. Bawang bombay, ada ini jamur. Sebenarnya sih lebih enak lagi tuh pakai shiitake atau portobello, cuman lagi habis jadi pakai yang ada aja gantinya. It's okay. Terus bumbunya aku pakai bumbunya sausnya pakai ini. Cream ini fiber cream. Ini gue pakai. Biasanya sih gue pakai ini atau misalnya gue pengen ada kari-karinya gue pakai ini. Ini ada Indian curry powder. Gue suka kari. Terus pakai chili flakes, terus ada nih parsley flakes, bisa pakai yang kayak gini atau dari daunnya langsung. Ini gue suka banget karena dia bisa menambah rasa. Terus pakai ini black pepper dan seperti biasa sea salt. Oh iya, gue selalu pakai ini juga, ketinggalan juga nih, kaldu jamur. Ini nggak mungkin gak sih nih, nambah rasa. Let's go. Sekarang pertama-tama adalah ngerebus si ini dulu pasta. Ini menunggu pastanya direbus, kita nyiapin bahan-bahan makanan yang nantinya menjadi sausnya. Nah, kita potong dulu jamurnya. Ini pakai ada 3 jamur. Dan gue tidak pernah mencuci jamur ya, habis gue dengar jamur itu tidak baik buat dicuci. Jadi sudah, makan potong-potong, gue taruh. Kayak untuk masak pasta biasanya gue pakai margarin. Jadi biar ini gue pakai palmia, terserah pakai apa aja. Biar rasanya itu tuh lebih keluar ya. Kalau gue tuh kayak seneng aja gitu masak pasta pakai margarin. Jadi rasa sopnya tuh keluar. Sebenarnya ini simpel ya, tapi pikir-pikir ribet juga. Karena harus ngerebus dulu kan, terus habis itu nanti digoreng. It's okay lah, apa enak, gue seneng sih masak pasta, makan pasta. Jadi kalau malam itu nggak guilty. Ini bisa di panjang-panjang atau nggak kecil-kecil gini, nggak apa-apa potongnya. Dua aja, dua siung. Ini enakan kalau di ini loh, kalau di apa, di ulek, cuman gue belum nyari ada apa ulekan batu, cuman udah di lemari, belum gue bongkar-bongkar lagi.
gue biasa dicuci dulu si bawang putih dan si onion. Rasanya sudah jadi. Untuk sausnya kita masak ini. Ih, ya ampun, sausnya lupa. Ini buat cream sausnya. Oke, segini aja, ya kan? Terus. Tapi ini biarin dulu di sini, jadi kalau misalnya ntar kurang creamy akan ditambah lagi. Dan karena aku mau buat kari, jadi gue tambahin sih kari ini di sini. Nah, gitu. Kita lihat aja ntar kalau kurang tambahin. Diaduk dulu sampai rata. Jangan terlalu lama karena bawang putihnya kan gosong. Langsung masukkan si jamur. Jamur. Kalau misalnya yang brown mushroom itu dia bisa moisturize gitu. Kalau yang ini sih kayaknya enggak ya, dia tidak memuatkan air gitu deh. Karena kita pasnya dimasukin.
plates. Ini bebas ya, kalian suka atau nggak suka sendiri itu. Banyaknya gitu tergantung jadi suka apa banyak. Kalau gue suka banget, jadi banyak. Enak. Kurang grek 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 grek. Alias kurang merica. Jadi kan dipakai api kecil. Terus kita masukkan si awal-awalnya tuh gue gak pernah nyampur gini, terus gue liat di YouTube, ini dicampur, terus dia enak rasanya karena si krimnya nyampur gitu, baik itu krim atau si kayak bolo base gitu. Sudah selesai dan gue udah lapar berat. Bisa juga sih gue liat di YouTube itu bisa pakai susu, cuman gue kenyangan pakai susu, ini gue udah banyak jadi pakai krim aja. Susu itu biasanya ada yang suka dicampur itu di pas lagi merebus pasta. Cuma gue gak suka, takut belenek. Yum. Ini untuk porsi satu orang ya. Gue. Banyak ya. Terus, biasanya gue. Ini lagi deh. Ini tuh nggak gitu pedes sih sebenarnya, chili flakes tuh di situ tuh pepper entahlah pokoknya, tapi ini rasanya dia bisa memberikan taste gitu, cuman nggak pedes. Oke, udah jadi kayak gini untuk makan malam karena gue ceritanya tuh nasi untuk di siang, malamnya tuh gue makan nasi gitu deh. Oke, thank you for watching, semoga video ini menarik, bermanfaat. Gitulah ya, tapi ini beneran yang masakan yang gue buat adalah masakan simple karena kayak masak cepet gitu loh, tapi gue suka sama rasanya kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada masukan buat masakan cepet apa kayak gitu, please let me know di comment box ya. Thank you, please subscribe juga channel gue, like, share juga. Thank you, gue makan dulu ya. Thank you, bye bye.